aku Novita. Buat teman-teman jangan lupa ya subscribe channel YouTube-nya Anggi Oi. Anggi Oi, makin keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya ya. Di video kali ini saya akan membahas kembali sebuah aplikasi penghasil uang. Aplikasi ini yang berkaitan dengan kategori kripto <coughs> gitu ya, mining atau menambang cryptocurrency. Saya menemukan aplikasi ini sebelumnya ada yang e, biasa ya request dari teman-teman subscriber saya, "Bang tolong dong e, review aplikasi ini" gitu ya. Nama aplikasinya adalah Fortune Mining ya. Jadi kalau diterjemahkan ya mungkin penambangan apa ya? Fortune itu keberuntungan. <laughs> Seperti itu. Lalu saya mencari informasi di Facebook teman-teman ternyata sudah banyak uh, warawiri ya aplikasi atau website sebetulnya website tapi mereka menyediakan aplikasi gitu ya tapi tidak ada di Play Store jadi aplikasi kayak gitulah di sini ya uh, saya menemukan aplikasi apa ya ini uh, Fortune Mining ini ya dari grup Facebook nama grupnya adalah Min Kids Indonesia. Kalian tahu Min Kids Indonesia? Nah, Min Kids Indonesia itu kan scam ya, sudah melakukan penipuan banyak korbannya, bahkan sampai katanya para membernya itu pengguna aplikasinya sampai melakukan laporan ke kepolisian ya sudah saya review dua kali silahkan cek saja linknya di deskripsi kalau yang penasaran ya. Di sini ya, saya bacakan saja. Ini di grup Min Kids. Sengaja saya uh, tidak tampilkan uh, akun orang yang mempostingnya ya. Kasihanlah. Di sini tulisannya postingannya gratis saldo 70.000 plus mesin gratis gas brai katanya ya. Berarti Eh, dikasih saldo gratis tuh70.000 plus mesin gratis ya Apakah yang gratisannya itu berguna dalam artian bisa menghasilkan Cuan kita lihat nanti teman-teman ya rilis hari ini katanya ini tanggal berapa ya saya bikin video ini tanggal berapa ini ya tanggal 12 Oktober hari Selasa dan video ini dijadwalkan tayang untuk Rabu gitu ya Rabu di jam yang sama ya 19.30 di sini ya mirip Ren Ren Main nah kalian tahu Ren Ren Main sudah saya bahas teman-teman ya dan apakah masih ada sekarang aplikasi Ren Ren Mainnya sudah ke laut gitu ya sudah kabur oke lah nah di sini keterangan 7 Oktober 2021 ya eh, rilis aplikasi ini entah benar atau enggak gitu ya daftar bonus mesin gratis ya <tuh> misi mining rabat jalan bonus meningkat minimal depo 280 jadi minimal depositnya 280.000 minimal WD itu 200.000 bank dan e-wallet link daftarnya di bawah nah di, di bawahnya ini ada kata-kata mutiara lagi nih daftar pahami Cocok, gas, tar, awal, sama saja dengan main di awal biar cuan kayak gitu ya. Saran, depo kecil saja dulu. Depo berarti paham resikonya. Nah, <tuh> kalau teman-teman eh, nemu aplikasi ya, terus yang mengajaknya seperti ini. Dalam tanda kutip ya, kalian harus hati-hati. Depo paham resiko. Ambil posisi awal seperti itulah teman-teman. Terus nah, misal kalau di grup Telegram seperti ini, sama cuma saja nih sama saja ya eh kata-kata mutiaranya. Saran depo kecil saja, depo berarti paham risiko, ambil posisi awal biar cuan. Di grup Telegram juga ada teman-teman ya. Oke, saya langsung saja teman-teman daftar di aplikasi Fortune Mining ini. Dan e, domain website-nya itu m.porchumining.live. Terus di sini saya membuat akun ya. Dan seperti biasa, sama halnya ren-ren main, terus ya aplikasi-aplikasi serupa lah. Ini tidak ada kode OTP. OTP itu kan kode sekali pakai ya, sekali pakai untuk e, menjamin keamanan akun gitu ya. Misal di sini nggak perlu pakai nomor benar ya, dalam artian nomor aktif kalian ngasal saja nomornya itu bisa masuk. Terus di sini ada kode undangan gitu ya. Ya saya daftar pakai nomor asal-asalan ya. <g Contract> Oke <Okay. tuh> next saya sudah mendaftar dan men berhasil ya berhasil masuk ke eh, beranda aplikasinya. Ini Kayaknya nggak terlalu lama saya membahas aplikasi ini karena mirip sekali dengan Renren -ren Main, CSP Main, terus Sak Main gitu ya kembaran CSP Main. Nah di sini berandanya seperti ini ya, teman-teman nah, bisa lihat ya. Lalu saya melihat tentang eh, tentang ininya ya, tentang profil perusahaannya, perusahaan pertambangan keberuntungan. Bla, 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 bla lah ya kalian bisa baca sendiri dan di bawah di sini ya Anda bisa mendapatkan komisi 10% ketika anda meningkatkan keanggotaan anda misalnya bawahan anda menyewa t2 t2 itu jenis mesin ya ada t1 t2 sampai t5 gitu ya Anda bisa mendapatkan 120.000 komisi Oke misalnya eh, bawahan Anda menyewa mesin T2 <gif> misal Anda itu levelnya 3 gitu level 3 teman Anda menyewa mesin yang level 2 nah, Anda dapat 120.000 komisinya itu adalah apa ya multi level member gitu nah di sini jenis-jenis mesinnya seperti ini nih ada anti, my, un, anti minor anti miner an miner ya an itu semut penambang semut mungkin ya ya mungkin filosofinya semut itu kan gotong royong gitu an <laughs> miner s5 t0 ya t0 ya bukan t kosong ya kalau kosong itu bukan angka teman-teman kalau nol itu angka di sini gratisan teman-teman gratisan ya e, uh, income hariannya pendapatan hariannya itu 9.714,46 ribu ya. Berapa ini? 9.714 lah ya. 9.714. Tapi yang mesin gratisan ini cuma 3 hari, 3 hari ya. 3 hari otomatis setelah tiga hari hanya bisa mendapatkan 30.184 meskipun saya hitung itu sekitar 29.000 lebih gitu ya kalau dibulatkan mungkin30.000 nah lalu sesuai kata di Facebook tadi ada yang posting itu pas daftar dapat70.000 ya oke okay? 70.000 mesin gratis itu selama tiga hari kan yang gratis yang t tiga hari. Anggap sajalah 30.000 pendapatan yang gratis itu. Ditambahkan 70.000 otomatis dapat 100.000. Apakah itu bisa ditarik? Tidak bisa, teman-teman ya. Tidak bisa. Karena apa? Karena minimal penarikannya itu adalah tadi seperti yang di Facebook yang memposting di Facebook gitu ya dan Telegram <tuh> itu minimal penarikan 200.000 ribu otomatis kan mesin yang selama tiga hari itu yang dapatnya cuma 30 ribu plus ditambah bonus pendaftaran 70.000 ribu itu belum bisa ditarik karena hanya mencapai 100.000 ribu sedangkan penarikan atau withdraw itu 200.000 ribu jadi itu hanya ya sebagai peminat saja gitu ya supaya banyak yang daftar karena dapat bonus saldo gratis mesin gratis tapi tidak bisa ditarik buat apa gitu kan ya buat apa ya jadi sampai eh, bikini pakai eh bikin sampai kudanil Daniel pakai bikini juga yang gratisan nggak bisa ditarik teman-teman ya jadi kalian harus menaikkan level ya yang minimal sudah ada dua eh, 100 ribu kalau yang mesin T1 itu280.000 otomatis kalian cuma daftar 180.000 ya karena sudah ada setelah tiga hari itu saldo 100.000 nah intinya seperti itu 180.000 intinya yang gratis itu jangan dianggap gitu ya kalau semua orang bisa main gratis bangkrut mereka Oke di sini ada juga tabel pendapatannya ya? Di sini mesin T1 280.000, pendapatan hariannya 10.000, penghasilan 60 hari, 600.000, periode margin setiap 60, nantinya, ya 60 itu ya, 60 hari mungkin, untuk T2, ya, T2 itu 1.200.000, pendapatan hariannya 48.000, bertambah besar ya biasa, semakin tinggi level semakin tinggi mereka menjanjikan keuntungan. Penghasilan 60 harinya 200 eh, 2 juta 880.000. Setiap 60 hari ya, 60 hari. Dan di sini ada T3, T4, T5 dan T6. Paling tinggi itu T6, tapi saya lihat di sini eh T6 itu enggak ada justru ya. Nah, di sini hanya sampai minor T5 ya, tapi di sini ada T6 gimana itu ya <gifat> jadi saya bahas sampai T5 saja karena adanya juga sampai T5 T5 itu 22.800.000 teman-teman ya eh penghasilan hariannya 100 eh 101 juta 40 ya betul ya 1 juta 40 oke per hari gitu ya kalian deposit 20 juta 22800 Pendapatan harian 1 juta 40 Nggak logis teman-teman Terus eh, Penghasilan 60 hari Itu bisa nyampe 624 juta Mungkin ini ya Berapa ini suka nggak ada titiknya gitu ya Oh bukan 62 juta 400 ribu Ya Selama 60 hari kalau kalian deposit yang 22 juta. Nah, di sini kan ada 60 hari ya masa aktifnya gitu ya. Selama 60 hari. Pertanyaannya, apakah si Fortune Mining ini akan bertahan selama 60 hari? Saya pikir aplikasi seperti ini ya. Dulu ya, emaknya emaknya itu pasti ren-ren main ya itu Ren Ren Main cuma tiga bulanan lah ya tapi banyak sekali pemilik aplikasi bahkan ya pengguna aplikasinya justru malah malah balik menyerang saya gitu ya wah sok tau lah apalah padahal saya tujuannya untuk ngasih informasi hati-hati dengan aplikasi Ren Ren Main. ya sama halnya di video ini saya cuma ngasih informasi hati-hati dengan aplikasi fortune mining ya. Karena aplikasi seperti ini dari pertama daftar itu tidak menjanjikan keamanan gitu ya. Hanya menjanjikan keuntungan gitu ya. Terus apakah aplikasi ini membayar? Jelas di awal pasti membayar. Siapa yang dibayar? Ya orang-orang kayak gitu aja gitu ya. Orang-orang mereka kaki tangannya pemain ponzi karena di sini ada indikasi Money game ponzi-nya juga gitu ya nanti saya perlihatkan ya. Jadi yang dibayar itu mereka mereka saja. Kalau kalian yang cuma diundang nggak tahu ca apa itu mining atau trading gitu kan. Ada mining ada trading dan lain sebagainya yang berkaitan dengan cryptocurrency. Misalkan kalian miningnya saja itu nggak paham gitu ya, nggak paham. Jangan berani bermain gitu ya, nanti ujungnya rugi. Dibayar yang dibayar ya, ada yang dibayar, tapi keuntungan yang... 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 apa ya biasanya eh, yang diuntungkan dengan aplikasi seperti ini. Misalkan, katakanlah "fortune mining", ya, itu tidak sebanding dengan kerugian orang yang bergabung belakangan gitu ya. Misalkan satu orang yang rugi mungkin ada lima orang yang eh maaf eh, misalkan satu orang yang untung mungkin ada lima orang atau bahkan lebih yang rugi. Jadi intinya money game ya. Ini miningnya mining nggak jelas gitu ya. Nggak jelas, saya yakin aplikasi mining-mining seperti ini enggak nggak beneran mining mereka hanya mengumpulkan uang gitu ya uang member ini dikumpulkan ada member baru dipakai bayar si member ini gitulah itu tuh memutarkan uang-uang para membernya aja nah di sini ada bonus pendapatan tim ya pendapatan agensi presentase 10 persennya T1 itu ya mesin ya mesin T1 itu 3 ribu T2 120.000 sampai T6 atau T5 sajalah ya karena mesin T6-nya itu enggak ada. 2 2.280.000 bonus pendapatan tim. Tim itu kan eh tim kalian gitu ya. Misal undangan kalian ke bawahnya gitu. Biasanya kalau kita sebagai leader, sebagai orang paling atas, terus kita mengajak orang otomatis menjadi bawahan, ketika bawahan kita mendapatkan keuntungan, kita juga akan mendapatkan keuntungan gitu ya. Mirip sharing, ya, bukan mirip ya, seperti sharing profit gitu ya. Keuntungan bawahan kita menjadi keuntungan kita sendiri gitu ada persentasenya 10% gitu tiap-tiap penyewaan mesin seperti tadi ya ketika misal kita ngejak teman nih nah teman kita itu meningkatkan level ke mesin T1 kita dapat 30.000 dari hasil penjualan mesin ke teman bawahan kita tersebut gitu itu adalah multi level member ya untuk 42,120 ribu gitu kan, setiap bawahan kita yang kita ajak dan mereka melakukan upgrade level gitu ya, kita mendapatkan dan itu adalah e, sistem seperti sharing profit atau money game ponzi ya. Nah di sini juga ada teman-teman ya, tapi mereka tidak menjelaskan, e, mendeskripsikan e, piramida ponzinya, tapi saya paham di sini ada first floor. To, second floor, third floor, ya. jadi satu floor, dua floor, tiga floor. Itu kan hanya saja mereka menggambarkannya sebagai floor. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan ya, ini lantai satu, lantai dua, lantai tiga, tetap saja ini namanya fonzi ya, tiga kedalaman. Ditambah tadi yang ketika upgrade bawahan kita kita mendapatkan passive income presentasinya 10% di sini ada keterangan semua sewa mesin pertambangan kecuali PIP 1 tidak dibatasi nah ini juga ya semakin banyak sewa semakin tinggi laba atas pendapatan satu undangan pendapatan permanen nah kalau yang PIP 1 katakanlah e, mesin T1 gitu ya. Itu dibatasi pembeliannya. Kalau T2 yang depositnya lebih besar, silahkan gitu. E, penggunanya mau beli mesin T2, 2 sampai 3 mesin juga enggak apa-apa gitu. Nah, itu adalah trik dari mereka gitu ya. <guluh> Oke, okay, itu saja teman-teman review aplikasi Fortune Mining ini yang jelas eh kita sepakat bahwa aplikasi Fortune Mining ini tidak aman, ya. Di dalamnya terdapat indikasi multi, e, money game ponzi atau multi level member abal-abal, gitulah ya. Jadi, kita harus sepakat itu dulu. Kenapa saya katakan sepakat? Kalian jangan, e, apa ya, jangan pura-pura e, buta, pura-pura tuli kalian bisa melihat skemanya sendiri, sistemnya sendiri, persentase pendapatan kalian, pendapatan tim, bonus tim gitu, undang teman ajak teman itu kan kalian nggak usah pura-pura nggak -pura melihat gitu ya, itu adalah money game, ponzi gitu ya dan berbahaya. Contohnya rent rent main, fortune main ini kan tadi di facebook itu di banyak yang bilang ya mirip ren-ren main. Nah, sedangkan yang dimiripin sama fortune Mining ini itu scam kabur, gitu. Oke, okay? itu saja eh, pembahasan kali ini. Semoga kalian tidak tertipu lagi oleh aplikasi-aplikasi seperti ini, apalagi orang awam ya. Saya tujukan aplikasi ini untuk orang awam. Kalau pemain Ponzi ya itu sudah pekerjaan mereka, gitu. Main aplikasi ini rekrut. Orang sebanyak-banyaknya ya, menularkan virus-virus vonji -virus ke orang awam. <giranya> Oke, terima kasih yang sudah mampir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.